Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel channel kita, di mana lagi kalau bukan di HubSpot. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di HubSpot. Nah, oke, okay. Kali ini kembali lagi ya bersama saya Lukman ya di channel HubSpot. Nah, kali ini kita kembali ke konten review nih ya. Kita balik lagi ke review spesifikasi lalu tes performa, harga, dan juga cara pembayaran. Nah, kali ini di depan saya sudah ada unit spesial nih ya, yaitu Bocah Predator Tactical 500cc dengan popor lipat nih. Banyak yang bertanya nih soal popor lipat seperti itu ya. Oke, kali ini akan kita bahas langsung secara rinci dan detail. Oke, langsung saja kita ke bagian review. Nah, untuk spesifikasinya sendiri nih ya, kita mulai dari panjang laras ya. Untuk panjang larasnya sendiri ada di 55 cm. Ya, 55 cm dengan bahan baja seamless ya, sudah bahan baja seamless. Lalu untuk OD serombongnya sendiri ada di 19. Dan di laras ini sudah terdapat nepel ya di bagian depan untuk pemasangan peredam ya, ini buat sobat HubSpot semuanya biar lebih meredakan lagi suara yang timbul dari Bocah Predator Tactical 500cc ini, karena suaranya sungguh mantap. Nanti kita coba langsung ya. Dan juga di bagian laras ini sudah terdapat cincin laras ya, untuk mengaitkan antara laras dan juga tabung, yang fungsinya untuk mengurangi getaran yang timbul akibat tembakan yang kita lakukan, karena setiap tembakan itu kan pasti ada getaran yang timbul. Nah, adanya cincin laras ini untuk menjaga atau mengurangi dari getaran itu, sehingga itu akan menjaga tingkat akurasi dari PCP Bocah Predator Tactical 500cc ini. Nah, nanti akan kita coba langsung di belakang akurasinya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ke bagian spesifikasi selanjutnya ya. Nah, untuk di bagian bawah sendiri ini ada grip ya, ada grip tambahan di bagian depan. Nah, ini dengan rail 22 ya, jadi mungkin yang ingin melepas ini grip depan ini boleh banget, bisa dilepas, tinggal diganti dengan rail bipod ya. Jadi bisa dipasang rail bipod seperti itu. Oke, ini bahannya dari duralium ya untuk railnya ini. Lalu untuk tabungnya sendiri nih ya, untuk tabungnya sendiri berkapasitas volume 500cc ya, dengan bahan duralium tentunya ya. Dan juga kita ke bagian trigger nih ya. Nah, untuk triggernya sendiri sudah trigger matte ya, jadi bisa diatur untuk tingkat sensitivitasnya. Jadi mau lebih sensitif atau dikurangi sensitivitasnya bisa banget diatur di trigger matte ini. Oke, dan juga untuk triggernya sudah ada pelindungnya, sudah ada pelindung dari bahan dural ini, dan juga sudah terdapat safety trigger ya di bagian triggernya. Dan juga kita ingatkan ya, tidak bosan-bosannya kita ingatkan untuk sobat HubSpot semuanya, jika belum siap menembak atau masih di bawah atau masih membidik, itu kita sarankan, sangat kita sarankan untuk menggunakan safety triggernya, karena bisa ya secara tidak sengaja akan tertekan seperti itu, jadi mungkin akan menimbulkan tembakan yang tidak disengaja sehingga bisa membahayakan diri kita sendiri ataupun orang-orang yang kita sayang. Oke, jadi selalu gunakan safety trigger ketika belum siap menembak. Oke, oke, kita lanjut lagi ke bagian grip belakang ya. Ini sudah dari bahan karet premium ya, jadi sangat enak ya dan nyaman untuk dipegang seperti itu. Nah, untuk popornya sendiri, nah ini yang spesial ya. Dari bentuk popornya ini popor CTR. Nah, yang spesial itu ini adalah unit popor lipatnya. Jadi buat sobat HubSpot semuanya yang sedang mencari unit popor lipat nih, boleh banget langsung di order. Oke, nanti kita kasih tahu harganya setelah kita tes performa. Dan kita coba dulu. Nah, ya, bisa dilipat seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal dikembalikan. Ya, ini yang spesial dari unit ini yaitu popornya bisa dilipat seperti itu ya. Dan juga sudah adjustable ya, jadi bisa
diatur ya panjang pendeknya, karena biasanya kan tingkat kenyamanan orang tuh beda-beda ya. Kalau saya sendiri lebih suka agak panjang ke belakang seperti ini ya. Dan juga di bagian belakang sudah ada senderan bahu atau bantalan bahu dari karet premium tentunya, jadi bahu kita tidak akan sakit ketika kita menimpa. Oke, kita lanjut ke bagian chamber nih ya. Nah, di bagian chamber ini semi CNC ya, dari semi CNC, lalu modelnya yaitu monolight yang tentunya jauh lebih irit daripada chamber-chamber monoblock ya. Lalu untuk reel tailnya sendiri ini berukuran 11 ya. Jadi untuk sobat HamSpot semuanya yang belum memiliki reel tail 11 itu atau tail 11 boleh banget langsung order di HamSpot. Oke. Okay? Nah, ini dari bahan duralium juga, chambernya juga. Lalu untuk pengisian mimisnya sudah support magazine ya, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk pengisian mimis satu persatu. Nah, sekali lagi kita ingatkan ya, untuk pengisian mimis nih walaupun menggunakan magazine yang sangat mudah ya, kita bisa bilang sangat mudah dalam pengisiannya, tapi kita sarankan untuk hati-hati ya, jangan sampai terbalik, karena jika sampai terbalik itu bisa mengakibatkan kemacetan ya, macet di bagian laras di bagian sini ya, jadi itu bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Jadi untuk pengisian mimis pada magasin kita sarankan untuk dilakukan secara hati-hati walaupun terlihat sangat mudah. Oke, sudah ada videonya kok, kita bikinkan video khusus untuk pengisian magasin. Oke, kita lanjut dulu ke bagian grendel. Nah, untuk grendelnya sendiri dengan model side lever ya, model side lever seperti ini, dan juga untuk cancel kokongnya ada di sebelah kiri. Ini kita coba cancel kokongnya. Nah, oke, cancel kokangnya ada di sebelah kiri dan juga manometernya ada di sebelah kiri. Nah, lagi kita ingatkan nih buat sobat HamSpot semuanya untuk angka pada mano ya, agar sobat HamSpot semuanya tidak salah membaca seperti itu ya. Nah, untuk angka di mano ini terdapat angka 4000 PSI. Nah, sekali lagi itu bukan angka maksimal ya, bukan tekanan angin maksimal yang bisa ditampung oleh becak 500 cc ini. Berapa sih tekanan maksimal yang bisa ditampung? Nah, itu bisa kita lihat di bagian sebelah kiri chamber ya. Kalau unit ini itu ada tulisan max press 3000 PSI. Nah, berarti tekanan angin maksimalnya itu ada di 3000 PSI sesuai ini yang sudah dituliskan oleh pabriknya seperti itu ya, di 3000 PSI seperti itu. Nah, jadi angka di manometer itu hanyalah angka yang menunjukkan seberapa besar yang bisa dideteksi oleh manonya, bukan yang bisa ditampung ya. Yang bisa ditampung bisa dilihat di sebelah kiri chamber. Nah, di sini 3000. Nah, tapi saran dari kita untuk keamanan atau keawetan jangka panjang selalu kita sarankan di 2000 sampai 2500 saja, atau kalau bisa, kalau karena ini 3000 ya, bisa sampai 2700-an lah, tapi kita sarankan tetap maksimal di 2500 untuk keawetan jangka panjang. Karena jika terlalu sering diisi dalam kondisi tekanan angin maksimal, itu bisa mengakibatkan lama-kelamaan tabungnya akan bocor seperti itu ya. Jadi kita sarankan untuk ya amannya di 2500, dan penyimpanannya, untuk penyimpanannya jangan sampai kosong ya tekan anginnya, kita sarankan di ya 500 sampai 700, atau paling bagusnya di bawah 1000 itu sudah langsung dipompa agar dijaga di atas 1000 untuk penyimpanan ya, sekali lagi untuk penyimpanan seperti itu. Oke, mungkin untuk review spesifikasi sudah ya. Sekarang kita akan langsung menuju ke belakang nih untuk melakukan tes performa ya. Kita coba nanti grouping ya. Kita nanti akan coba grouping seperti apa hasilnya, akan kita lihat langsung di belakang. Oke, sekarang kita langsung saja ke tes performa. Let's go. Oke, kali ini kita sudah berada di lapangan untuk melakukan tes performa ya dari PCP Predator bocap 500cc dengan popor lipat ya. Nih, bisa dilipat. Oke, sekarang kita akan melakukan tes grouping ya, tes grouping dari 10 kali tembakan. Kita lihat apakah bisa grouping rapat. Kita menggunakan mimis Barracuda Match dengan 10,65 grain dan juga tele spike 312 kali 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Oke, itu tadi ya 10 kali tembakan. Kita coba grouping rapat menggunakan Mimis Barracuda Match 10,65 grain dan juga Telespec 312x40. Untuk hasilnya nanti akan kita tampilkan di layar biar di screenshot oleh tim editor, oke? Oke, berikutnya kita akan tes akurasi ya. Tes kedua setelah tadi grouping rapat. Dan bisa dilihat langsung ya hasilnya tadi seperti apa, sudah ditampilkan. Sekarang kita akan coba tes selanjutnya, yaitu tes akurasi terhadap 3 sasaran di atas ya. Masih menggunakan mimis yang sama, Barracuda Match 10,65 grain. Kedua yang tengah ya. Dan ketiga. Oke, itu tadi ya tes akurasi dari bocah Predator Tactical 500 cc popor lipat ya. Sekarang untuk bagian harga dan juga cara pembayaran, kita langsung kembali ke studio, let's go. Oke, setelah kita melakukan tes performa ya, sekarang kita lanjut ke bagian harga nih. Berapa sih harga dari PCP bocah Predator Tactical 500 cc popor lipat ini dengan performa yang sudah kita lihat bersama? Nah, kita hargai di 3.450.000 saja sudah bisa mendapatkan unit ini dengan bonus tali sandang ya, spare part, lalu peredam super senyap, mimis tes, magazine STKS, dan juga kartu garansi. Nah, untuk akhir tahun nih ya, atau 12-12, kita ada promo spesial nih, khusus buat Sobat Hamsport. Saya bacakan ya, karena ini banyak banget promo akhir tahun buat Sobat Hamsport semuanya. Yang pertama nih ya, Sobat Hamsport semuanya bisa memilih ya, potongan ongkir atau cashback Rp250.000 untuk pembelian unit di atas 2,3 juta. Berarti ini sudah masuk ya, jadi bisa pilih potongan ongkir atau cashback Rp250.000. Nah, lalu yang kedua nih, untuk pembelian full set nih ya, untuk pembelian full set ini, kalau ini kan tadi 3.450.000 ya. Nah, untuk Sobat Hamsport semuanya yang mau full set, yang mau paket full set nih, bisa melakukan tebus murah di Rp900.000 saja untuk mendapatkan pompa yang besar, lalu tele dan juga tas. Jadi sudah siap pakai nih buat Sobat Hamsport semuanya, tinggal nambahkan Rp900.000, jadi kira-kira sekitar 4.350.000 sudah full set seperti itu ya untuk harga unitnya. Oke. Lalu selanjutnya ada nih khusus buat para pembeli dari YouTube nih, buat Sobat Hamsport semuanya yang pembeli dari YouTube nih ya. Untuk pembelian bocah Predator nih dapat free Sharp Benjamin. Nah, jadi tunggu apa lagi nih, beli satu unit bocah Predator mendapatkan gratis uklik ya kan, yaitu Sharp Benjamin. Nah, tunggu apa lagi, langsung order nih ya. Lalu selanjutnya nih ada beli 2 unit all varian kecuali uklik nih ya, dapat free 1 Moncam. Lalu yang kedua, beli 3 unit free 2 Moncam seperti itu ya, dan berlaku kelipatan. Jadi tunggu apa lagi, langsung ya diajak buat teman-temannya langsung order bareng-bareng seperti ya. Jadi kalau beli 2 unit akan mendapatkan 1 Moncam, kalau beli 3 unit akan mendapatkan 2 Moncam. Unit apapun kecuali uklik ya, unit apapun kecuali uklik. Lalu yang terakhir untuk pembelian AFC Extreme ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini AFC Extreme ada di sini. Itu akan mendapatkan free tele, lalu peredam super senyap, dan juga Moncam. Udah banyak banget promo nih ya, nanti ditulis oleh editor. Jadi silakan banget langsung nih order di Hamsport. Dan juga nih satu lagi saya kelupa ya, ada di akhir Desember akan kita pilih 3 orang pembeli yang akan mendapatkan free Moncam. Oke, nah jadi itu ya promo-promo dan juga potongan yang kita sediakan di akhir tahun atau di bulan Desember ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung beran order di Hamsport. Nah, caranya seperti apa, nanti bisa langsung ya hubungi admin yang di bawah ini ya, nomornya di bawah ini nanti kita tuliskan untuk konsultasi lebih lanjut. Untuk pilihan promonya atau dipilih yang mana atau harganya seperti apa, nanti bisa langsung konsultasi ke nomor admin di bawah. Dan juga untuk cara pembayarannya sendiri, ada yang pertama bisa transfer full ke nomor rekening di bawah. Lalu yang kedua ada COD
Nah, COD ini tinggal pesan ya, lalu tinggal tunggu di rumah dan bayar di rumah. Tapi saran dari kita untuk melakukan pembayaran secara transfer full, karena jika COD nanti ada biaya admin dan lain sebagainya sehingga jatuhnya lebih mahal. Jadi untuk menghemat lebih banyak lagi, untuk lebih hemat lagi bisa melakukan pembayaran secara transfer full seperti itu ya. Dan juga yang terakhir ada di marketplace, kita tersedia di Shopee dan juga Tokopedia. Nanti bisa langsung konsultasi ke admin untuk pilihan metode pembayaran. Oke, mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan hari ini tentang review spesifikasi, lalu juga tes performa, harga dan juga metode pembayaran sekaligus promo yang lagi banyak-banyaknya di bulan Desember. Sekarang sudah saatnya saya Lukman pamit undur diri. Mungkin buat sobat HamSport semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar sehingga bisa mendapatkan unit-unit impiannya. Dan juga jangan lupa untuk selalu support channel kami ya dengan cara komen, like, share, and subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar sobat HamSport semuanya tidak ketinggalan info, update, dan juga promo-promo terbaru dari HamSport. Oke, saya Lukman pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.